Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channelku. Jadi di video kali ini kita akan mencoba mengupgrade mobil pemadam kebakaran dari yang paling noob sampai ke yang paling sangar di game GTA 5 cuy. Jadi seperti apa aja mobil pemadam kebakarannya, langsung aja kita mulai videonya. Oke teman-teman, jadi di sini gua udah menjadi Pak D Trevor dan Pak D Trevor di sini udah menjadi seorang pemadam kebakaran cuy. Nah, jadi mobil pertama, mobil yang paling noob ini kita punya ini cuy. Nah, ini dia mobil pertama guys. Ini kecil banget dah sumpah. Ini bahkan cuman buat satu orang doang kayaknya ya. Ada kecil banget guys. Dan kita coba lihat di sini ada kapak, ada kayak kotakannya di belakang ya. Tapi sepertinya nggak ada sirinenya guys. Aduh, ini bisa dipakai gak ya? Langsung aja kita naikin cuy. Oke, kita naikin ini dia. Mobil pemadam pertama kita, mobil yang paling noob. Iya, kecil banget. Oke, tapi nggak apa-apa. Kita coba dulu mobil yang paling noob ini dulu. Kita aktifkan dulu misi pemadam kebakarannya cuy. Sekarang gua aktifkan. Oke, misi sudah aktif teman-teman. Dan ternyata ada kebakaran guys. Nah ini dia lokasinya di sini, deket ya. Sepertinya ada kecelakaan mobil ya di sana. Ada kecelakaan mobil dan mobilnya terbakar. Oke, sekarang kita langsung samperin aja ya. Sekarang kita menjadi pemadam kebakaran cuy. Walaupun mobilnya kecil banget kayak gini, tapi tugas pemadam kebakaran harus tetap kita lakukan ya. Oke, bentar lagi kita nyampe. Oke, teman-teman, kita nyampe dan ini dia. Iya, ada mobil tabrakan kayaknya ya. Sekarang langsung saja kita padamkan apinya ya. Kita padamkan, coy. Iya, gua madaminya pakai alat ini ya. Soalnya mobil ini nggak punya alat semprot, guys. Soalnya masih noob. Kita pakai alat ini aja ya. Alat pemadam yang di tangan. Oke, yang ini beres. Antret. Ya. Ini bapak ngapain, cuy? Gua semprot lu ya. Kenapa nih orang? Kenapa dia ngamuk, guys? Ganggu orang lagi kerja aja tuh orang ya. Oke, kita padamin dulu yang ini. Kita ladenin itu orang nanti. Nah, tuh kan. Itu orang kenapa, cok? Astaga, men. Kita hajar aja kali ya. Dan apinya udah selesai kita padamkan. Sekarang saatnya kita kembali ke kantor pemadam kebakaran lagi cuy. Kita kembali lagi guys. Oke, saatnya kita, aduh, ada apa lagi nih cok? Waduh, ada geng kabur. Aneh, pemadam kebakaran mah baik-baik malah diserang cuy. Kocak ini mah. Oke, sekarang saatnya kita kembali guys. Kita coba upgrade ke mobil selanjutnya ya. Abis ini kita balik dulu ke kantor pemadamnya. Oke, kita nyampe teman-teman. Dan ini dia, akhirnya kita nyampe ke kantor pemadam kebakaran. Saatnya kita upgrade ke mobil selanjutnya ya. Ini nanti kita upgrade supaya lebih bagusan dikit lah. Oke, kita upgrade dengan masuk ke kantor ini. Kita coba aja. 1, 2, 3. Wow. Ini dia mobil kita selanjutnya cuy. Iya, kita berhasil mengupgrade mobil pemadam kebakarannya. Dan ini mobilnya jadi mobil apa cuy? Jadi mobil Lego ya. Jadi mobil mainan anjrit. Lihat nih, kocak. Kita coba lihat dulu ya. Ada tangganya, ada tangganya. Tapi oke, jadi ini mobil mainan ya teman-teman. Gak apa-apa, kita coba ajak teman kita yang lain. Woi bro, ikut gua ya. Kali ini kita bakalan bekerja berdua. Si abang pemadam yang satu ini udah ikut gua cuy. Sekarang kita langsung coba masuk. Apakah ini bisa untuk dua orang? Iya, kita coba lihat. Iya sih, si abangnya nggak bisa masuk ternyata. Ya udahlah ya, biarin. Kita coba aktifkan lagi misinya sekarang teman-teman. Oh, tapi di sini bisa mengeluarkan sirine ya kali ini. Kita coba lihat. Nah, ini dia. Udah bisa bunyi guys, ternyata mobil pemadam kebakarannya. A few moments later. Ada kebakaran lagi cuy. Oke, jadi langsung aja kita samperin ya lokasi kebakarannya dengan mobil ini. Mobil yang udah kita upgrade cuy. Iya.
udah ada sirinenya cuy. Itu tadi temen gue tinggal. Soalnya ternyata nggak bisa dinaiki dua orang cuy, aneh. Oke, kita udah nyampe cuy di sini ternyata. Kita coba mendekat dan aduh, ternyata mobil ini nggak bisa ngeluarin semprotan air juga guys. Masih cupu nih mobil ya. Bentar, kita coba cari apinya di mana. Apinya di mana guys? Oke, kita coba lihat dulu. Ini mobil ternyata nggak bisa ngeluarin semprotan anjay. Kita coba cari manual aja apinya ada di mana. Gak ada apa-apa di sini guys. Apinya kemana? Apinya hilang cuy. Aduh, aduh. Ini kenapa lagi gue diserang lagi guys? Anjir. Aduh, aduh, aduh. Kabur lah, kabur. Apinya nggak ada ternyata. Kita coba cari lagi ya. Kita cari lokasi kebakaran yang lainnya guys. Udah selesai kita di sini. Saatnya kita kembali ke kantor lagi. Dan ini dia, akhirnya kita nyampe guys. Oke, mobil ini sebenarnya udah lumayan keren ya, mobil Lego. Tapi dia mainan. Tapi sayangnya di sini nggak ada semprotan airnya cuy. Saatnya kita upgrade ke mobil ambulan yang selanjutnya. Oke, kita langsung masuk saja ke sini untuk mengupgrade-nya. Nah, ini dia. Akhirnya kita sudah mengupgrade lagi cuy, mobil pemadam kebakarannya. Dan ini dia adalah mobil pemadam kebakaran yang udah lumayan bagus ya. Ada semprotannya cuy, kita coba tes semprotannya. Oke, berfungsi ternyata semprotan airnya. Kita coba semprot bapak ini ya. Bapak ini sepertinya belum mandi 3 hari guys. Eh, bapak belum mandi kan ya? Mandi dulu bapak. Oh, ada kasus kebakaran lagi cuy. Oke, saatnya kita berangkat. Oke, ayo kita naik. Kita langsung menuju ke lokasi kebakaran ya. Oke, temen gua udah naik guys. Oke. Lah kok turun lagi lu? Naik woy. Oh, dia mau naik di belakang. Oke, oke, oke. Lah. Kok turun lagi sih, kocak? Oh, naik di situ. Oke, si bapak ternyata mau naik di belakang, guys. Dia nggak mau duduk di depan. Oke, nggak apa-apa, naik di belakang ya. Jangan sampai jatuh aja tuh. Oke, kita langsung saja berangkat menuju ke lokasi kebakarannya, cuy. Oke, ini dia kita nyampe, teman-teman. Di mana apinya, guys? Apinya di mana, cuy? Oh, itu ada kayak asap-asap ya. Tapi kenapa nggak kelihatan apinya, cuy? Kita coba semprot aja. Oke. Oke, sepertinya apinya hilang. Oke, udah selesai sepertinya, cuy. Oke, saatnya kita balik ya, kita balik. Saatnya kita balik ke kantor lagi menunggu kasus kebakaran yang baru, guys. Oke, saatnya kita masuk. Kita upgrade dulu mobilnya, cuy. Oke. Oke, jadi ini dia mobil pemadam kebakaran kita yang selanjutnya, cuy. Dan apakah ada perbedaan? Coba kita turun dulu. Oke, ini dia mobil yang kita upgrade dan bentuknya lebih kecil sebenarnya, tapi di sini ada tangganya, guys. Nah, bedanya ada tangganya. Kita coba apakah tangganya berfungsi ya? Kita coba naik dulu. Kita coba tangganya, guys. Ini yang lainnya ngikut lari-lari doang, nggak apa-apa lah ya. Kita coba pencet. Oh, tangganya bisa gerak-gerak, guys. Oke, tangganya bisa gerak-gerak ya. Ya, bisa memanjang juga sepertinya. Iya, bisa memanjang, guys. Kalian lihat nggak? Kalau gini panjang, dipanjangin bisa. Terus dipendekin juga bisa, guys. Bentar, tapi apakah ada semprotannya, guys, ini? Pemadam kebakaran ini apakah ada semprotannya? Kita coba. Oh, semprotannya di tangga guys, di situ ternyata semprotannya ya, di belakang. Oke. Gak apa-apa, yang penting ada semprotannya ya. Kita aktifkan lagi misi pemadamnya ya. Oke, sekarang kita tunggu dulu teman-teman. Kita tunggu dulu kasus kebakaran lagi ya. Semoga ada orang yang rumahnya kebakaran lagi. Ya, sabar dulu ya pak. Belum ada kasus nih pak, santai dulu lah, sebat dulu lah ya. Ya, sebat dulu kita guys. Belum ada kasus nih, santai dulu.
nyebat-nyebat dulu guys. Gak boleh ditiru nih adik-adik. Kalau lagi kerja gak boleh sebat dulu ya. A few moments later. Lama banget. Oke, okay. Ada kasus woy. Selesai nyebatnya woy. Oke, okay, saatnya kita langsung menuju ke lokasi kebakaran itu guys. Oke, okay, semuanya naik, semuanya naik, semuanya naik. Localization, Strawberry Street. Oke, kita berangkat cuy. Nah, ini dia. Akhirnya kita berangkat. Dan sepertinya lokasinya agak jauh ya. Kita nyampe juga di lokasinya dan ini dia lokasi kebakarannya cuy. Gua nggak tahu di mana apinya ya. Oh, itu ada asap-asap di situ sepertinya ya kebakarannya. Bentar. Kalau kita coba turun, di mana apinya ya kira-kira? Apakah di bawah sini guys? Coba gua berubah menjadi ini dulu. Oh kan, apinya ada di bawah sini cuy. Tuh kan bener apinya ada di bawah situ. Pantesan kelihatan asapnya doang ya. Oke kita turun aja, kalau gitu kita turun aja. Ayo semuanya naik lagi. Semuanya naik lagi. Oke ini dia, nah ini nih. Nah di sini nih. Oke kita coba semprot ya pakai mobil pemadam ini guys. Oke pertama kita semprot itu kebakaran bukan ya? Itu api unggun orang, kita semprot aja lah. Nih mandi woi, mandi. Di sini banyak gembel yang nggak pernah mandi cuy, kita mandiin sekalian. Oke kita coba pademin api yang di sini, nah itu tuh kebakarannya tuh. Ya ada di balik sini guys. Apakah mobil ini bisa masuk ya? Nah ini nih kebakarannya. Ya nggak bisa masuk. Bisa masuk kah? Oh bisa. Oke ini dia kebakarannya. Oh ternyata apinya lumayan banyak guys. Oke kita coba semprot pakai mobil ya. Supaya lebih cepat. Oke kita semprot. Nih. Kok gak mati-mati? Ini sempit banget sumpah. Aduh, lokasinya terlalu sempit guys. Sangat susah. Oke, kita turun aja kalau gitu. Kita padamin manual woy. Oke, kita padamin manual. Lokasinya sangat sempit. Paksa kita padamin secara manual. Ini teman-teman gua kenapa cuman lihat doang ya bangke. Bantuin anjay woy. Bantuin woy. Yah, ternyata teman gua nggak guna cuy. Gak apa-apa, kita padamin sendiri aja. Trevor mampu. Mana lagi? Oh, di situ yang di atas juga masih ada guys. Kita padamin juga. Oke, padam. Oke, semuanya udah padam dan ternyata kebakarannya ada di bawah jalan ini ya. Bukan di atas tadi guys. Oke, kita berhasil memadamkannya. Sekarang saatnya kita kembali ke kantor lagi cuy. Oke, saatnya kita kembali. Kita kembali ke kantor lagi cuy. Dan kita upgrade lagi ya mobil pemadam kebakarannya. Ya sebenarnya ini mobil udah cukup bagus ya. Ada tangganya juga, bisa nyemprot juga. Tapi ini mobil lebih kecil dari yang tadi ternyata guys. Oke, akhirnya kita nyampe di kantor pemadam kebakaran lagi. Dan saatnya kita langsung upgrade saja ya. Kita langsung upgrade ke mobil pemadam kebakaran selanjutnya cuy. Oke, kita upgrade langsung. Oke, selanjutnya ini dia mobil kita cuy, mobil pemadam kebakaran selanjutnya. Beh, gila ini mobil gede banget sumpah ya. Lebih gede dari mobil yang tadi guys. Dan di sini ada tangga juga. Ya kita coba turun dulu, kita coba lihat. Ya ini dia FDLC. Dan ini mobilnya panjang banget guys sampai sini. Terus ada selang juga di sini ya. Kayaknya bisa nyemprotin air. Kita langsung coba aja deh, kita coba selangnya ya, kita coba selangnya apakah bisa. Oh bisa guys, tuh kan bisa. Bisa kalian lihat, iya bisa menyemprotkan air. Terus tangganya, kita coba tes tangganya. Oh bisa dipanjang-panjangin juga. Bisa dipendekin juga. Oke mantap. Oh gokil, keren banget cuy. Oke ini bagus sih untuk menyemprot gedung tinggi ya. Kalau gedungnya tinggi enak pakai ini guys. Tapi kalau di tempat sempit kayaknya agak susah. Kita coba tunggu lagi kasus kebakaran ya. Semoga ada orang yang rumahnya kebakaran lagi.
A few moments later. Oke, saatnya kita menuju ke lokasi kebakaran itu ya. Oi, semuanya naik. Ayo yuk kita berangkat. Ada kebakaran lagi. Fire around the fuel tank. Localization. Oke, semuanya naik, semuanya naik. Oke, semuanya udah naik, cuy. Saatnya kita menuju ke lokasi kebakarannya ya. Sekarang kita pakai mobil pemadam yang super panjang ini, guys. Aduh, ini beloknya susah. Soalnya kendaraannya terlalu panjang, aduh. Ya nggak apa-apa, karena kita pemadam, kita dimaklumi kalau nabrak-nabrak. Oh iya, kita bunyiin sirene ya, apakah bisa? Oke. Sirenenya ternyata berfungsi ya. Oke. Aduh, nabrak kan. Susah beloknya, terlalu panjang. Oke, kita langsung menuju ke lokasi. Dan oke, kita nyampe, cuy. Waduh, meledak. Kita terlambat sepertinya. Ya, nggak apa-apa. Kita pademin aja sekarang. Kita langsung pademin. Iya, kita pademin pakai mobil kayak gini. Ternyata ada kayak tangki gitu ya. Tangki truk kebakar, cuy, di sini. Oke, kita berhasil pademin yang itu. Ini gimana nih muternya? Aduh, bentar kita muter dulu ya. Muter dulu. Ada yang di atas juga tuh. Nah, ini cocok nih kita pakai yang ini ya. Bentar kita padamin dulu yang di bawah. Oke, sepertinya udah padam yang di bawah. Wah, ini masih belum padam nih. Kita semprot terus guys. Iya, padam please. Oke, udah padam. Nah, sekarang tinggal api yang ada di atas itu, guys. Ini kalau kita nggak pakai kendaraan, nggak bakal bisa dipademin tuh. Soalnya Trevor-nya nggak nyampe ya. Kalau kita pakai alat manual, nah. Oke, pakai ini harusnya bisa nih. Kita coba. Nah, ini juga ada pemadam datang, coy. Telat lu, Bapak. Udah gua padamin, anjir itu. Itu dari kantor mana, sumpah? Oke, kita udah berhasil pademin api yang di atas juga ya. Aduh, agak susah sih ngarahinnya. Tapi, ya gue berhasil. Dan itu ternyata ada pemadam lain juga, guys. Gak tahu itu dari kantor mana ya. Saatnya kita kembali ke kantor pemadam kebakaran lagi, cuy. Dan nanti kita upgrade sekali lagi, cuy. Waduh, ini mobilnya si itu tadi. Oke, saatnya kita kembali. Masih gede mobil kita. Ya iyalah, ini udah bukan mobil yang noob lagi, cuy. Ini udah level yang udah bagus lah. Oke, kita pulang aja sekarang. Kita kembali ke kantor pemadam kebakaran lagi, cuy. Dan nanti kita bakalan upgrade lagi mobil pemadam kebakarannya ya. Kita coba upgrade lagi. Bakalan seperti apa nantinya ya? Bakalan jadi kayak gimana nih? Oke, cuy, akhirnya kita nyampe di kantor pemadam kebakaran lagi ya. Sekarang saatnya kita upgrade mobil ini menjadi mobil yang selanjutnya ya. Bakalan jadi kayak gimana? Kita upgrade aja, guys. Kita upgrade. Oke, ini dia, cuy, mobil yang selanjutnya. Beuh. Gila, man. Ini sadis banget mobilnya ya. Ini mobil pemadam emangnya. Kok bentuknya kayak tank gini ya? Kita coba turun dulu, guys. Kita coba lihat dulu, kita review. Oke, warnanya merah ya. Emang bentuknya sih agak kayak tank gitu ya. Rodanya ada berapa nih? Rodanya ada 8, cuy. 4 pasang. Terus ada ban serepnya di sini satu. Bentar, ini tank atau mobil pemadam ya? Kenapa bentuknya kayak tank gitu ya? Kayak mobil militer ya? Gila, keren banget sih tapi. Iya, kayak gini belakangnya. Aduh, ini muat berapa orang ya? Coba kita masuk lagi. Iya, muat 4 orang juga sepertinya. Oke, 4 orang bisa muat. Kita coba tambah orang lagi ya. Kita coba tambah orang lagi. Oh, ternyata udah nggak bisa, guys. Ya, udah nggak bisa ternyata ya. Cuman muat 4 orang. Tapi bentar, apakah ini beneran mobil pemadam ya? Bentuknya kayak tank, cuy. Kita coba tes apakah ini bisa nyemprot. Oh, bisa nyemprot ternyata, cuy. Kita coba semprot itu orang.
Wah gila, ini airnya dahsyat banget coy, lihat tuh. Ini airnya lebih kenceng dari yang tadi loh. Kita coba semprot nih mobil ya. Itu sampai mundur anjir. Disemprot air sampai mundur mobilnya guys. Gila, ini semprot, kekuatan semprotannya gila sih. Gila, apakah ini mobil bisa untuk melindes mobil yang lain juga ya? Kita coba lindes. Oh, bisa anjrit, udah kayak tank. Waduh, itu kebakar mobilnya, kita semprot. Ya kagak pas, kita semprot. Oke, udah padam. Kita lindes lagi ya. Buset nih. Ini kendaraan pemadam yang sedikit semi militer gitu ya. Oke, ada kasus lagi cuy. Ada orang kebakaran lagi. Saatnya kita langsung berangkat ya, menuju ke lokasi kebakarannya. Oke, kita langsung menuju ke sana. Dan lokasinya nggak terlalu jauh juga. Minggir kocak, minggir woy. Aduh, waduh, jangan sampai jatuh. Gila, ini mobil baja guys. Oke, kita bentar lagi nyampe. Ya, kita nyampe. Tapi di mana ya yang kebakar? Di mana kebakarannya? Aduh, ini ada asap, cuy. Ya, ada asap. Tapi gimana cara kita masuk ke sana ya? Kita coba muter dulu. Kita coba cari jalan masuknya. Kita coba muter ke sini. Oh, ini dia jalan masuknya, cuy. Nah, ini nih. Minggir semuanya. Minggir. Kita cari kebakarannya di mana, guys? Oh, itu dia kebakarannya, cuy. Nah, itu tuh. Kita semprot dari sini. Bisa gak? Aduh, ini susah dijangkau mobil, guys. Gak apa-apa. Kita coba terobos. Aduh, susah juga nih, anjrit. Oke, kita coba lagi. Udah gua pindahin tadi kotaknya. Oke, akhirnya bisa masuk. Oke, kita semprot. Nah, ini dia. Kita semprot, guys. Waduh, mantep banget sumpah nih semprotannya. Iya. Oke. Oke, sepertinya apinya udah padam, cuy. Oh, belum. Masih ada tuh dikit di sana. Kita coba masuk dikit lagi. Nah. Oke, kita semprot dari sini. Iya. Apakah apinya padam? Oke, sepertinya apinya padam, cuy. Oke, mantep. Kita berhasil akhirnya ya. Oke, sekarang saatnya kita kembali lagi ke kantor. Oke, kita kembali ke kantor, guys. Kita sambil siramin orang-orang yang belum mandi ya. Ya, mandi bro, mandi bro. Ente belum mandi kan, bro? Mandi dulu, bro. Oke, akhirnya kita nyampe juga di kantor pemadam lagi, teman-teman. Dan ini dia. Kita udah selesai berdinas hari ini. Iya, kita turun dulu. Oke cuy, jadi ini dia tadi ya, kita udah berhasil mengupgrade mobil pemadam dari yang noob, yang mana tadi kecil banget, cuman satu orang, gak ada sirinenya, gak ada semprotannya. Terus kita udah berhasil mengupgrade-nya menjadi mobil pemadam kebakaran yang sangat sangar cuy. Dan ini dia bentuknya, udah kayak kendaraan militer ya ini. Dan semprotan airnya tuh sangat kuat, sampai mobil tuh kalau disemprot bisa mundur anjay, gila. Oke, jadi cukup segini dulu aja videonya. Jadi cukup sekian. Sampai jumpa di video gua selanjutnya. Bye-bye.